was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Hidupnya berubah 180 darjah itu yang dilalui Angeline Tan sejak mengucap dua kalimat syahadah memeluk agama Islam sekitar September tahun lalu sebelum kembali mendirikan rumah tangga pada tanggal 13 Oktober 2024. Bukan satu perjalanan yang mudah buat seorang mualaf sepertinya, namun Angeline melalui kelana barunya dengan sejuta bahagia di samping suami tercinta yang juga anak seni Otai, Sabri Yunus. Manisnya tahun ini pemilik nama Islam Ardini Angeline Tan itu bakal berpuasa sepenuhnya menyambut Ramadan buat pertama kali sejak memeluk Islam. Ramadan kali ini mahu diraihnya dengan sederhana namun dibumbui momen indah bersama keluarga. Meskipun baru pertama kali artis berusia 57 tahun yang manis berjubah rona merah pada sesi fotografi itu berkata, dia sebenarnya sudah mempraktikkan ibadah berpuasa pada tahun lalu sebelum memeluk agama Islam. Sebelum ini memang pernah berpuasa tetapi hanya menahan lapar dan dahaga sahaja. Selepas belajar berpuasa tahun lalu, saya mula seronok dan tidak menyangka tahun ini akan beri pengalaman berbeza, katanya kepada Hipglam baru-baru ini. Dramatis yang pernah menjulang nama menerusi Sigmon Pimai-Pimai Tangtu itu juga mahu merayakan Ramadan dengan melakukan pelbagai aktiviti bermakna dengan keluarga yang tidak pernah dilakukan sebelum ini. Bagi saya, Ramadan akan lengkap dengan kehadiran seluruh keluarga dan menunaikan solat jemaah bersama-sama termasuk menjalankan semua yang patut dilakukan pada bulan puasa. Sebab itu, saya sudah lama bergaul dengan orang Islam sebelum ini untuk lihat pengalaman mereka dan nampaknya kali ini Tuhan beri rezeki untuk saya sendiri melaluinya. Ditanya lanjut, Ramadan yang dilihat sebagai bulan menghafal nafsu dan diri seseorang daripada perkara negatif lain, bulan puasa juga bagi menjaga mulut, mata dan mengawal segala-galanya. Sebenarnya benda ini patut dipraktikkan setiap hari. Ditanya sama ada Sabri mengajarnya secara mendalam mengenai puasa, dia berkata, sampingnya akan membiarkan sahaja dia melalui segala perkara tersebut dengan sendiri. Contohnya seperti saya memeluk agama Islam sebelum ini, semuanya mengalir, saya belajar dan kutip pengalaman daripada sekeliling, tuturnya lagi. Di sebalik teduh jiwa menjelang Ramadan, Angeline sempat berkongsi sedikit kesedihan di jiwa saat memikirkan tiada satu pun tawaran menjengah mengisi jadwal seninya sejak mula bergelar mualaf dan berhijab. Sejujurnya, saya tidak pernah menyangka perkara ini terjadi sejak saya kawin dan memeluk Islam ditambah pula melakukan perubahan dengan berhijab sebegini, terus tiada tawaran, tutupnya lagi. Mencari titik kemungkinan wanita bermata bundar itu berpendapat situasi tersebut terjadi mungkin disebabkan kurang watak atau naskah yang sesuai untuknya. Bagi segelintir pengarah penerbit, tiada watak yang sesuai dengan saya kecuali sebagai seorang mualaf. Mereka tidak tahu mencipta watak untuk saya sebab sangat terhad, kata abang. Tuhan tidak pernah kejam dan sentiasa yakin dengan rezeki, tidak mengapa, saya hanya boleh berharap pada doa. Mungkin ini ujian Allah, jelasnya lagi. Hilang tawaran lakonan dek hijab yang bersarung di kepala. Ironinya, Angeline sangat seronok dengan image bahanunya. Dia langsung tiada istilah sesal, cantik atau tidak, terpulang pada masing-masing, tetapi paling penting bukan dipaksa. Saya sangat selesa sehingga anak-anak pun suka tengok saya bertudung. Saya jelaskan kepada mereka bahwa menutup aurat adalah wajib sebagai orang Islam. Ini bukan image. Ujarnya bercerita tentang transisi hijrah image-nya, Angeline belajar cara memakai hijab dalam tempo 5 bulan secara perlahan-lahan sejak September tahun lalu. Semuanya saya belajar dalam tempo yang singkat. Sepanjang tempo 5 bulan saya okay dengan image begini dan suami pun tak pernah paksa tetapi melakukan dengan kerelaan hati sendiri, ujarnya mengakhiri perbualan. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.